Karena tidak diberi uang untuk membayar hutang akibat judi online, seorang pria di Kabupaten Gunung Kidul mengamuk hingga mengakibatkan rumah orang tuanya terbakar. Kebakaran bermula dari perbuatan anak pemilik rumah berinisial S. Ia kesal karena orang tuanya tidak bisa memberikan uang 2 juta rupiah untuk membayar hutang akibat judi online. Pelaku yang emosi dan melampiaskan kekesalannya kemudian berujung pada kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuanya. Polisi sempat mengamankan S, namun kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dia memang mengakui pernah terlibat judi online, pernah untung, dan ini rugi, terlilit pinjaman. Akhirnya meminta bantuan orang tuanya untuk meminta uang sebesar 2 juta untuk menutup pinjaman kepada masyarakat yang dipinjam itu. Karena orang tuanya tidak punya, tidak diberikan, akhirnya dia marah dengan orang tua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.